27 riwayat-riwayat yang menyatakan kelebihan bukit-bukit tertentu seperti Tur Sina, Qaf dan lain-lain. Dia tafsir ni, dalam kita kata tafsir ni teruk-teruk. Qaf, Qaf tu geria kata dia. Nuh, bukit Qaf ni. Misalnya sini. Apa ni kita terjemah salah lah. Sesungguhnya Qaf adalah satu gunung daripada Zabarjad hijau yang memagari dunia ini. Pagar dunia. Seperti kebun yang dipagari tembok. Tepi-tepi langit pula terletak di atasnya. Tepi langit. Hijaunya langit itu adalah kerana kerananya. Yang ini kerana Zabarjad yang hijau itulah. Cuba kita bawa cerita-cerita lagu ni. Jadi lagu mana? Ketinggalan. Memang ada dalam kitab-kitab ni, dalam kitab-kitab tafsir. Tapi kita tak perhati kitab tafsir tu siapa dia, perawi dia. Kalau tengok kepada perawi tahun lalu, jumpa selalu. Sebab itu pentingnya pengajian hadis ni, sanad ni, dirayah ni penting. Kita boleh menilai benda-benda gini, masuk akal atau tidak. Kalau ni ada benda-benda lagu ni, ada dah lah dalam Bukhari, dalam Muslim kau, dalam kitab-kitab besar ni. Tak ada.